Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Pak. Baik, untuk kuliah kali ini, saya perkenalkan dulu ya, karena saya baru pertama kali mengajar di kelas pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Masud, gelarnya Eskom Mkom. Kemudian tanggal lahir saya Serang, 13 September 1991. Saya tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Kibin, Desa Ciamyut. Kampungnya Kriti. Kemudian ini nomor telepon saya 08212756641. Pendidikan saya TK di Cilegon, kemudian SD SMP juga di Cilegon, SMA di Kota Serang, kemudian S1 juga di Kota Serang, kemudian S2 di Yogyakarta. Ini pengalaman organisasi saya. Saya pernah menjadi ketua paskibra di sekolah, kemudian sekretaris pramuka, kemudian di UKM di kampus selama S1. Kemudian ini pengalaman kerja saya. Saya pernah menjadi asisten lab di kampus, kemudian network administrator di pemerintahan, kemudian di beberapa perusahaan, kemudian balik lagi di pemerintahan, dan sekarang menjadi dosen. Ini beberapa pelatihan yang saya telah ikuti dan sertifikat yang telah saya dapat. Kita perkenalan dulu dari teman-teman, karena saya juga belum mengenal nih, biar sama-sama kenal. Saya berdasarkan absen ya. Baik, Pak. Al-Fatah Wibisono. Hadir, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan kesibukan dan tempat tinggalnya. Ya, saya Al-Fatah Wibisono. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kesibukan saya ini, Pak, kerja freelance, Pak. Bisa jadi supir, bisa jadi ini juga, desainer furniture gitu. Terus saya tinggal di Tangerang Selatan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Alisa Norfas Apsa. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya dari, saya tinggal di Tangerang Cibubur. Kesibukan saya sih freelance aja sih, Pak, sama kuliah. Baik, selanjutnya Amanda Mahardika. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Amanda Mahardika Sastia. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Sekarang saya berdomisili di Kalimantan Selatan.
kesibukan saya hanya fokus kuliah aja untuk saat ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Andrian Marcelino. Pagi, Pak. Perkenalkan, saya Andrian Marcelino. Saya tinggal di Bogor. Kesibukan saya kuliah aja sih, Pak. Kemudian Aulia Fitri Madani. Sudah ada Aulia? Kemudian Crystal Aristika. Delia Motia Sabrina. Hadir, Pak. Ya, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Delia Mutia Sabrina. Saya tinggal di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Untuk kegiatan saya kuliah juga sambil kerja juga sih, Pak. Kemudian Fania Ayu Putri. Hadir, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fania Ayu Putri. Saya tinggal di Tangsel, di Pondok Aren. Kesibukan saya kuliah aja, Pak. Kemudian Jalu Arya Nugroho. Pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jalu Arya Nugroho. Saya domisili di Bandar Lampung. Kegiatan saya cuma kuliah, Pak. Oke. Kemudian Lukman Nurlazwardi. Sudah ada. Maulana Yusuf. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya tinggal di Tangerang, di Ciledug. Sibukan saya saat ini fokus kuliah. Terima kasih. Si. Kemudian Muhammad Hikmal, Irfansa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmal Irfansah dari Kabupaten Bogor. Tinggalnya, maksudnya domisilinya, kegiatan saya. Apa sih, kuliah aja sih, Pak. Oh, kemudian Putri Amalia. Saya Putri Amalia. Saya berdomisili di Klaten, Jawa Tengah. Dan saat ini saya ada kerja part-time, Pak. Kemudian Syahla Fatih Ahfikri. Hadir, Pak. Ya, cukup. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Syahla Fatih Ahfikri. Saya mahasiswa semester 4. Saya berdomisili di Tangerang Selatan, Bintaro. Kesibukan saya fokus kuliah dan bekerja part-time juga, Pak. Kemudian Yuni Hapsari. Tidak ada ya. Maaf, Pak, Aulia Fitri Madani hadir. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Madani, domisili dari Parung Bogor. Kegiatan saya kuliah dan kerja, Pak. Ada lagi yang belum? Ya, semua ya. Kalau dari teman-teman udah pernah ke kampus belum ini? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Nanti saya juga akan ke kampus selama 7 kali ya, kalau mau ke kampus. Sudah, kemudian kita lihat. Langsung ke materi saja ya, untuk pengenalan. Oke. Untuk kali ini, untuk pengenalan dan pembahasan secara garis besarnya saja. Nah, di sini juga sudah ditentukan dari kampus, itu mengenai kehadiran, itu 15%. Tugas kuis itu 30%, UTS 25%, kemudian OS 30%.
Kemudian ini ketentuan dalam perkuliahannya. Untuk pertemuan pertama ini hanya per view, kemudian Zoom, kemudian self-learning, itu sampai UTS dan UAS. Kemudian ini yang akan kita bahas untuk pertama mengenai pengertian dan ruang lingkup infrastruktur IT. Itu nanti isinya definisi, kemudian layanan-layanan, evolusi komponen-komponen infrastruktur IT, kemudian platform hardware dan teknologi terbaru. Kemudian yang keduanya peran teknologi informasi pada kehidupan manusia. Itu ada beberapa aspek terhadap kehidupan manusia serta dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Kemudian perangkat keras teknologi informasi. Perangkat keras juga digunakan yaitu perangkat komputer, penyimpanan atau storage dan sebagainya. Kemudian terkait perancangan jaringan, yaitu membangun jaringan dengan beberapa metode perencanaan berbasis model network development di AppSeca. Kemudian perangkat lunak dan layanan teknologi informasi, itu untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer serta layanan yang menyediakan kemampuan IT. Kemudian selanjutnya tentang tata kelola dan keamanan teknologi informasi. Nah, ini juga harus dikelola dengan secara optimal dan pengamanan informasi. Jadi untuk kebocoran data dan lain sebagainya. Kemudian secara infrastrukturnya itu menurut KBBI, itu menurut Kamus Besar Infrastruktur, itu merupakan prasarana, kemudian pondasi dasar atau kerangka dari suatu organisasi atau sistem, kemudian segala bentuk yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Suatu struktur yang ada di bawah struktur itu ada beberapa lapisan yang saling mendukung dan melayani. Kemudian dari teknologi informasi sendiri, ini istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Kemudian proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Nah, jika digabungkan infrastruktur teknologi informasi ini, yaitu prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Kemudian definisi selanjutnya, fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Oke. Untuk kali ini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Cukup jelas. Nanti untuk materi saya share di LMS ya. Baik, Pak. Nah, untuk materinya belum diupdate. Masih dosen yang lama. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan nanti bisa dijawab, boleh, atau mau dibuatkan grup juga boleh, silakan.
Ini kalau yang belum catat nomor saya. Misalkan ada teman-teman mau izin atau dan yang lainnya bisa di WA atau Telegram. Nah, jika teman-teman mau langsung dapat A, itu teman-teman bisa alternatif menggunakan dengan membuat buku atau membuat jurnal. Nah, itu selama semester ini. Nah, itu untuk mengganti UTS, UAS, dan tugas atau kuisnya. Nah, untuk absen teman-teman harus login, tetap login. Tapi untuk kuis, tugas, UTS, UAS, itu bisa diganti dengan membuat buku atau membuat jurnal. Pak, nanti pertemuan tatap muka 7 kali, Pak. Iya, nanti semester ini pertemuan 7 kali. Oke. Kalau teman-teman yang mau datang, silakan nanti saya informasikan kalau tatap muka. Ada lagi? Untuk absen udah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau yang deket-deket ini memungkinkan nggak ke kampus? Kenapa, Pak? Kalau yang rumahnya deket kampus, mungkin nggak ke kampus? Mungkin, Pak. Nanti saya ke kampus ya. Dari jurus prodi teman-teman itu targetnya itu bisa menjadi digital marketing, kemudian bisnis, CEO, enterprise architect, audit sistem informasi, financial teknologi informasi. Nah, bagian audit sistem informasi ini teman-teman bisa nanti ada materi tentang tata kelola, itu sama dengan audit informasi. Kenapa? Kenapa? Pagi. Masih tidur, Bu. Oh, kalau teman-teman itu, udah itu kalau milih prodi ini berdasarkan apa? Apakah ikut dengan teman-teman yang lain atau bagaimana? Berdasarkan kemauan sendiri, Pak. Kalau targetnya seperti apa? Dari teman-teman memilih sistem informasi ini. Jadi HRD, Pak. Oke. Oh, jadi apa aja bisa sih, Pak? Jadi CEO, Pak. Bisa. Ada lagi yang lain?
Dan kalau tidak ada, mungkin untuk perkuliahan hari ini dicukupkan karena hanya perkenalan secara umum dan perkenalan secara perorangan. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari lebih banyak ya. Untuk itu terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Jika ada sesuatu bisa di WA atau Telegram, izin atau dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.